kesihatan Sonia dan juga Lakshana sedang menunggu untuk masuk ke dalam gelanggang. Opponent Sonia, Lakshana Karupateven, antara pemain yang meningkat naik. Yeah. Dibiarkan. Acah 10-5 meninggalkan Lakshana yang saya rasa perlu lebih agresif. Betul. Dan kemungkinan sedang mencari rentak-rentak untuk mengawal Sonia. Uh-huh. Tapi setakat ini belum lagi. Dah, begitulah. Yeah. Drop cross court dari Sonia membawa mata ke sebelas buat beliau. Ya, kita lihat setakat ini mata yang diperoleh oleh Lakshana adalah kebanyakannya adalah atas kesilapan Sonia sendiri. Katakan tadi Lakshana baru saja masuk ke dalam kem kebangsaan baru 2 bulan ya, saya rasa. Itu big upgrade untuk Lakshana masuk ke kem kebangsaan. Jadi tahniah kepada Lakshana pada usia muda sebegini, 16 tahun yang pun pertama buat Sonia Chia, 20-11. Ya, cantik kali ini. Drop melintang, lembut tapi di kawasan yang cukup sesuai, suka untuk diambil oleh Sonia Chia. Ya, terus ke arah badan, 21-13 untuk pemain senior Sonia. Ya. Apapun, walaupun meninggalkan Lakshana di awal permainan, saya lihat pemain muda 16 tahun Lakshana ni. Keluar. Sudah tiga mata mudah yang diberikan kepada agak tadi. Ya. Yep. Saya rasa pukulan-pukulan penting sebegini memerlukan confidence juga dari pemain and feeling. Aman. Sebelas-lapan, tapi tak jauh lah dibanding game yang pertama. Lower body beliau harus dipertingkatkan kerana kita lihat pergerakan beliau di dalam gelanggang agak sedikit pasif ya. Terperangkap sudah pun ke arah hadapan tapi akhirnya bijak Sonia untuk melihat dengan lebih pantas, menolak simple saja ke belakang tapi position tu sukar untuk kembali ke bahagian belakang. Kita lihat sekali lagi satu permainan skill yang cukup halus. Oh, tidak lepas, sudah pun cuba yang terbaik namun berpihak kepada Sonia Chi.